مجموعة صغيرة من المجاهدين ضدهم تقف مثل الشوك في حلوقهم. Pertama, sebabnya ialah kerana penduduk-penduduk Gaza ataupun penduduk Gaza adalah merupakan pejuang-pejuang Islam yang sentiasa bersedia untuk berjihad pada jalan Allah. السبب الثاني هو تغير الحال في مصر، وبالتالي هم يريدون أن يخيفوا محمد مرسي والمصريين. Sebab yang kedua ialah kerana Mesir telah pun berubah. Mesir adalah jiran kepada Palestin dan Israel cuba untuk memberikan kegerungan kepada Presiden Muhammad Mursi. السبب الثالث وهو سبب مهم هو أنهم والأمريكان يريدون أن يصرفوا أنظار العالم عما يجري في سوريا من مذابح ضد المسلمين. Sebab yang ketiga dan merupakan yang terpenting ialah perancangan dari pihak Barat khususnya Amerika untuk mengalihkan pandangan daripada isu penyembelihan umat Islam yang berlaku di Syria. ولكن الله خذلهم وأفشل مخططهم وهزمهم ونصر إخوانهم المجاهدين. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah pun mengalahkan mereka dan menggagalkan perancangan mereka serta Allah telah memberikan kemenangan kepada para mujahidin di Gaza. Karena ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Kemenangan ini juga datangnya daripada beberapa sebab. Antaranya ialah disebabkan saudara-saudara kalian yang berada di Gaza telah pun berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu di dalam perjuangan ini dan berjuanglah dengan bersungguh-sungguh. Ayat terakhir dalam surat Al-Kahf. Sebab peperangan yang berlaku pada kali ini berlaku tidak sampai 2 minggu dan ianya terhenti. Dan antara yang menariknya masuknya beberapa jenis senjata kepada para mujahidin. يساعد المجاهدين وبالتالي فتح لهم الحدود
التاريخ بعيدة المدى اضطر الصهاينة أن يطلبوا وقف إطلاق النار. Antara sebab ataupun punca bagaimana tentera Mujahidin boleh memiliki senjata yang lebih daripada sebelum daripada ini, iaitulah pembukaan sempadan yang dibuka oleh Presiden Mursi berbanding dengan di bawah pemerintahan Hosni Mubarak, sempadan itu ditutup lalu Mujahidin tidak mendapat bekalan senjata. Tetapi Alhamdulillah pada hari ini Mujahidin telah pun mendapat bekalan senjata, khususnya peluru berpandu yang boleh ditembak melewati Tel Aviv, dan ini memberikan keturunan kepada Israel, dan Israel sendiri yang menuntut supaya diadakan perjanjian damai. Takbir. Yeah.
سلامات أهل غزة وشكرهم حملت منهم قدر ما جاب فيه نفوسهم من التبرعات. Saya telah pun merantau ke seluruh pelosok negara Malaysia ini, ke Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, Kedah, Perak, Johor, untuk mengetahuan Ketua Dewan Ulama Pas Johor dari depan. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, dan saya dalam rehlak saya sampaikan salam pejuang-pejuang Islam daripada Hamas, daripada Palestin kepada umat Islam dari sini, dan saya membawa sumbangan-sumbangan bantuan ke Palestin. وأنا أخص دائما قدح بالزيارة لأن فيها قبر أستاذ فاضل نور وهو صديقي رحمه الله. Antara tempat yang pastinya saya pergi ialah Kedah kerana di sana ada kubur seorang sahabat saya yaitu almarhum Dato' Fadil Nur. أشكركم وأكرر الدعاء إلى الله أن يتقبل منكم وأن يغفر لكم وأترك الدقائق القليلة الباقية لصلاة العشاء Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas sokongan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sementara kita nak sembahyang isyak ni, bolehlah kalau sekiranya tuan-tuan ada ingin mengukakan sebarang soalan. Kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh kat tangan dan terus tanya. Saya akan terus pada Syekh. Ya, silakan puas. Mereka memang ada pimpinan tersendiri dan kita tidak mengetahui siapa pimpinan mereka yang sebenarnya, tetapi maklumat yang kita dapat memang negarakan Islam menguasai kebangkitan rakyat di Syria. Thank you.
قد حماس ينجح لأنها تقوم بما يريد الشعب الفلسطيني من مقاومة الصهاينة لاسترداد حقوقنا منهم، وبالتالي الشعب كله يندفع لها. Secara yakinnya Hamas insya Allah akan menang dalam perjuangan ini karena Hamas membawa apa yang dikehendaki oleh rakyat Palestin ataupun masyarakat Palestin yang inginkan supaya hak-hak mereka dikembalikan. Amal Hizbul Islami najahuhu yahtamidu ala amrayn muhimmayn. Al-amr al-awwal huwa masyiatul Allahi سبحانه وتعالى الذي قرر بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وكذلك. أما الأمر الثاني هو يعتمد عليكم أنتم يا أهل قاص أن تدعوا إلى الله الذي قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. Adapun masa depan tuan-tuan dalam parti Islam Malaysia, ianya sama ada berjaya atau tidak bergantung kepada dua perkara. Yang pertamanya bergantung kepada kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebenarnya sememangnya Allah Taala telah pun menjanjikan untuk menolong orang-orang yang beriman. Bukan hakkan alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kepada kami untuk membantu dan memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Dan juga firman Allah Taala yang bermaksud dan orang-orang yang berjihad pada jalan kami, dan kami akan berikan hidayah kepada mereka, akan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Yang keduanya, ini bergantung kepada usaha daripada tuan-tuan sendiri, usaha dakwah dan juga doa tuan-tuan. Dan ingatlah bahwasanya dakwah kita perlu diusahakan atas dasar serulah ke jalanmu, serulah ke jalan Tuhanmu dengan ilmu izatil hasan, dengan hikmah, dengan penuh berat. نحن في حماس نتعامل مع إيران بغض النظر عن كونهم شيعة، لأننا لا نثير في هذه الأيام الخلافات التي بين المسلمين، لأننا كلنا ضد الأمريكان والإسرائيليين. Dalam isu yang terkini, walaupun kami di Gaza ataupun di Palestin bermazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, tetapi kami bekerjasama dengan Iran tanpa melihat mereka itu bermazhab Syiah. Kerana dalam suasana pada hari ini, kita sedang berhadapan dengan Amerika dan Israel yang jauh lebih bahaya. Jadi dalam suasana yang ada pada hari ini, kami tidak mahulah adanya pertelengkahan yang menyebabkan kerugian umat Islam ketika berhadapan dengan musuh yang lebih besar. Silakan kepada Tuhan. Thank you.
مسابقاتها كانوا يعملونهن ويعتدون عليهن، لكن الآن هم يعرفون أن الرد سيكون قويا، أنه عندنا أسلحة جديدة. أما حماس تقبل، الآن تقبل حتى تستورد أسلحة أكثر وتقوي نفسها وتستعد للمعركة القادمة إن شاء الله تكون النهائية مع الإسرائيليين. Sememangnya sebelum daripada ini perjanjian damai yang dilakukan antara Palestin dan juga Israel banyak dilanggar dan banyak semua dilanggar oleh Israel. Israel tidak berpegang kepada janji. Tetapi perjanjian pada kali ini agak berbeza. Israel dengan penuh ketakutan memohon perdamaian dan Hamas menerimanya dengan kerana Israel sangat takut apabila Palestin sudah mula memiliki senjata berbanding dengan dahulu Palestin tidak memiliki senjata. Dan Hamas juga mengambil kira perjanjian damai ini akan memberi peluang kepada Hamas untuk membawa masuk lebih banyak senjata ke Palestin. اليهود نوع موجود في فلسطين اصلا ونحن سمحنا له ويعيش بين المسلمين، ونوع قادم من امريكا ومن اوروبا ومن اسيا ومن افريقيا. هؤلاء لو نجحنا نطردهم جميعا، لكن الذين كانوا في فلسطين لا نخرجهم لانه يعني نحسن اليهم ويعيشون Yahudi di Palestin terbagi kepada dua. Yang pertamanya Yahudi yang asal, mereka adalah penduduk yang memang daripada zaman dahulu lagi mereka sudah tinggal di Palestin. Jadi golongan ini kalau sekiranya kita mendapat kemenangan, insyaAllah kita akan benarkan mereka tinggal di Palestin dan kita akan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Adapun Yahudi yang kedua, Yahudi yang datang sebagai pendatang daripada luar, daripada Afrika, daripada Amerika dan sebagainya, golongan Yahudi yang ini kita akan halau mereka daripada bumi Palestin insyaAllah. Assalamualaikum. Soalan terakhir. Yang pertama, soalan saya macam mana kedudukan sekarang di Masjidil Aqsa? Apakah rakyat Palestin bebas untuk beribadah di Masjidil Aqsa? Yang kedua, apakah pandangan Al-Fadhil? Adakah suasana ni dekat dah untuk kita melihat sebagaimana hadis orang-orang Israel akan menyembunyi di sebelah-sebelah pokok dan pokok tak akan kata marilah bunuh pokok Israel ni, dia ada di belakang aku. Itu wallahualam. Jadi ianya di bawah penguasaan Israel
besar dibenarkan sembahyang di dalam Masjidil Aqsa, tetapi golongan muda memang tidak dibenarkan, khususnya solat Jumat. Maka yang datang ke masjid adalah golongan orang-orang tua saja. Amma la taqumu as-sa'a hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fa huwa hadithun sahih wal-yahud yu'minun bihi wa lidhalika yukthirun min zira'ati هذا الشجر الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم شجر اليهود وهو الأرقد وهو شجر شوكي يزرعونه حول بيوتهم أنا رأيت في مدينة القدس يكثرون من زراعة هذا الشجر الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا شجر الأرقد فإنه من شجر كبير. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang disebutkan sebentar tadi, ianya adalah merupakan hadis yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Yahudi, orang Islam berjaya memerangi orang Yahudi, lalu orang Islam membunuh orang Yahudi. Orang Yahudi terpaksa bersembunyi di belakang batu-batu dan pokok kayu. Dan ketika itu pokok kayu dan batu-batu akan berkata, ya Muslim, ya Abdullah, wahai orang Islam, wahai hamba Allah, ini dia Yahudi di belakang aku, mari kemari dan bunuh mereka. Ini adalah hadis yang sahih dan ianya turut diimani oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi percaya kepada hadis ini. Dengan sebab itu saya melihat sendiri dengan mata saya di Baitul Maqdis bahwasanya orang-orang Yahudi menanam dengan begitu banyak sekali pokok warqad, yang mana dinyatakan dalam hadis Nabi itu ya, semua pokok akan berkata kecuali pokok warqad, kerana ia adalah pokok Yahudi. Pokok warqad adalah jenis pokok yang berduri, tidak ada banyak manfaatnya kepada manusia, tetapi ia ditanam dengan begitu banyak sekali di Baitul Maqdis dan di Palestin seluruhnya. Yawma yunadi al-shajar wal-hajar lidaw shajar wal-hajar murjizan وينادي يقول لا يقول يا فلسطيني ولا يا مصري ولا يا ماليزي يقول يا مسلم يا عبد الله. ولذلك نحن حريصون أن يكثر المسلمون عباد الله حول المسجد الأقصى حتى إذا نادى الحجر في هذه الأيام لا يسمعه إلا الشيوعيون والعلمانيون و ليس الإسلاميون. ولذلك نحرص على تكثير عدد المسلمين في العالم حتى إذا نادى الحجر والشجر اصطدم نداؤه بآذان المسلمين إن شاء الله رب العالم. Berdasarkan kepada hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pokok-pokok dan batu-batu itu akan memanggil wahai hamba Allah, wahai orang Islam. Pokok-pokok dan batu-batu tidak berkata wahai Arab, wahai Melayu dan wahai bangsa-bangsa yang lain. Artinya kita perlu menyusun saf kita untuk membina umat Islam yang begitu kukuh pegangannya kepada agama Islam, supaya apabila pokok itu berkata wahai hamba Allah, wahai orang Islam, kita adalah termasuk di antara mereka yang dipanggil oleh pokok dan batu-batu itu insya-Allah. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم حسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالداتنا ولجميع المسلمين. اللهم اغفر لمن أنشأوا هذا المكان. اغفر اللهم لمن بنوا وأنشأوا هذا المكان. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولوالداتنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سلام عليكم.